keras sekali ini Tokarjah menuju ke garisan untuk gol lawan, tapi apa pun tersekat, tapi masih di-call semula oleh Alex. Bagaimana kali ini cantik peluang di sini dapat kepada Malik, dan akhirnya Matias Conti berjaya menghasilkan jaringan. Satu gerak menarik, mula-mula terkendala, tetapi akhirnya jaringan dicipta oleh Matias Conti, penjaring gol yang terakhir untuk Liga Malaysia musim lalu, gol pertama untuk Liga Malaysia musim ini. Cukup menarik sekerana hasil daripada Malik yang membuat satu tindakan bijak di sebelah kanan, membolehkan Matias Conti membuat penyudahan itu. Itulah saya katakan tadi, Malik yang banyak menyumbang dalam aspek serangan.